Masuki dari pertahanan PSMS Medan. Claudio Proneto. Wow. Oh, ya. Tendangan spekulasi yang begitu keras. Kita lihat cukup keras. Dan bagaimana kiper sekelas Marcus. Masih Julio Lopez di kotak penalti dan Elie Boy. Wow, berhasil kita lihat Elie Boy. Ya, Leonardo Matizada bukan offside dan kali ini menghadiahkan penalti dan gol kelima. PSMS Medan menjamu PSM Makassar. Dan kali ini wow, gol yang begitu cepat dari Julio Lopez. Taufian Usmaniani dan berdiri. Kita lihat oh, kembali peluang PSMS Medan dan gol. Ya, baik sekali kita dengan melakukan kontrol bola yang sangat baik dan sekali sepakan.